Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan fil ardh ini sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahannam, kata Allah, fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Dan neraka jahannam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk dengan orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahannam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya? Nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan, ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi, surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong.